ketika ternyata pengakuan itu bukan dari kabilahnya, dari keluarga yang sebenarnya, muncul fitnah, maka ancamannya adalah neraka. Kata Nabi, fitnah itu tidur. Ada tapi tidur. La'anallah man aygadaha. Allah melaknat yang membangkitkan fitnah itu. Masih dari penanya yang sama, yakni hamba Allah di Banyuwangi. Pertanyaan selanjutnya yakni, bolehkah Habib karena cinta kita kepada guru-guru yang juga Ahlul Bait, lalu kita menambahkan marga Ahlul Bait di tengah nama anak kita Habib? Dan itu adalah penutup dari pertanyaan penanya hamba Allah di Banyuwangi ini. Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan siapapun memberi nama apapun selama nama itu tidak melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau anak kita diberi nama syaitan, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Selama tidak melanggar silahkan, tapi dalam tanda kutip Islam ini menjaga fitnah. Al fitnah na'imah, kata Nabi, fitnah itu tidur, ada tapi tidur. La'anallah man aygadaha. Allah melaknat yang membangkitkan fitnah itu. Dikhawatirkan jika ada tambahan nama marga di keluarga yang bukan Ahlul Bait, dikhawatirkan ke depan mungkin di saat dia hidup hal itu tidak akan terjadi apa-apa, tapi ketika anak kecucu kecicit, nah itu ditakutkan akan timbul permasalahan. Dan itu terjadi. Saya bicara ini karena ada kasus yang semacam itu. Nah, contoh, ada anak perempuan seseorang diberi nama Syarifah. Syarifah Fulana. Nama. Gak ada larangan. Tapi lambat laun generasi demi generasi, ada isu bahwa si perempuan itu, si namanya Syarifah Fulana itu, keluarga Nabi. Padahal bukan. Padahal hanya namanya yang mengambil. Apalagi marga. Karena marga itu diyakini di masyarakat salah satu keluarga Nabi SAW. Marga As-Saggaf, Marga Al-Idrus, Al-Haddad. Ini marga-marga yang ada nisbah nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak orang Ajam diberi nama As-Saggaf, Abdullah As-Saggaf, ingin berkahnya, gak ada masalah. Tapi dikhawatirkan nanti timbul fitnah, timbul masalah ke depan. Maka untuk menghindari itu lebih baik menurut saya, jangan ada tambahan marga yang nyata gitu. Marga yang sudah dikenal bahwa ini marga yang kembalinya nisbahnya kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda cukup mengambil berkah namanya. Min ismihi nasib. Nama Anda cinta sama siapa? Sama Abi Abdurrahman As-Saggaf, kasih nama anak Anda Abdurrahman. Cinta kepada Al-Habib Abdullah Haddad, kasih nama anak Anda Abdullah. Syekh Bakar bin Salim, kasih nama anak Anda Abu Bakar. Kalau margahnya, saya kira Anda perlu berpikir lagi, dikhawatirkan ke depan ada masalah. Yang perlu digarisbawahi, kita juga dalam rangka menghindar fitnah ini, terpenting adalah fitnah ketika terjerumus kepada ancaman Nabi, manidda'a qauman laisa huwa minhum falyatabawwa makatu minan nar. Ketika ternyata pengakuan itu bukan dari kabilahnya, dari keluarga yang sebenarnya, muncul fitnah, maka ancamannya adalah neraka. Itu yang mungkin kita hindari bersama. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awabin pada hari Jumat ini, tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin. Lantai sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua, juga sudah selesai pengedekan. Dan insya Allah, sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai tiga atau lantai dua masjid. Alhamdulillah, sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ila Allah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.